Kabupaten Bandung merupakan induk dari wilayah Bandung Raya yang kemudian dimekarkan menjadi wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Dari tahun ke tahun, kabupaten ini selalu menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas. Hal ini terbukti dengan berdirinya MTSN 1 Bandung, berdiri tepat di Desa Bumiwangi, yang secara konsisten melaksanakan peningkatan sumber daya manusia yang cakap dan berakhlak mulia. MTSN 1 Bandung merupakan rintisan madrasah yang diawali dari PGA 4 tahun. Pada tahun 1978 dikeluarkan surat keputusan penegerian dengan nama MTSN Ciparai. Berdasarkan KMA nomor 212 tahun 2015 berubah nama menjadi MTS Negeri 1 Bandung. Beralamat lengkap di Kampung Bumi Asi, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode pos 40381. Karakter saleh, aktif, taat, dan unggul merupakan karakter yang diemban oleh para pendidik di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bandung, yaitu mendidik murid-muridnya memiliki kesadaran dan berperilaku berkarakter satu. Visi MTSN 1 Bandung terwujudnya lulusan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 yang memiliki kualitas, berdaya saing, dan memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah. Misi MTSN 1 Bandung menumbuh kembangkan perilaku dan sikap religius yang berlandaskan agama Islam. Yang kedua, menumbuh kembangkan semangat belajar yang tinggi. Kemudian juga melaksanakan bimbingan dan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, sehingga peserta didik berkembang secara optimal, kemudian juga dengan potensi yang mereka miliki. MTSN 1 Bandung secara aktif melaksanakan kegiatan pembelajaran yang partisipatif, aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dengan sistem mastery learning agar peserta didik dapat memiliki dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau terjun ke masyarakat. Seiring dengan perkembangan pendidikan, seiring itu pula MTSN 1 Bandung berbenah diri dalam sarana-prasarana sehingga fasilitas yang mendukung kegiatan belajar-mengajar dapat terwujud seperti ruang kelas, ruang multimedia, aula ruang lab IPA dan komputer, sarana ibadah atau masjid, lapangan upacara dan olahraga, kantin dan warung siswa, ruang tata usaha, WC siswa dan guru, serta sarana penunjang lainnya. Sebagai madrasah yang ihsan, MTSN 1 Bandung mendukung para siswanya untuk memaksimalkan potensi minat dan bakat dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang diantaranya pramuka, PMR, paskibra, marching band, volleyball, futsal, karate, silat, bulu tangkis, tenis meja, nasyid, kirawat, paduan suara, serta camp tahfiz yang merupakan program unggulan. Dari seluruh ekstrakurikuler yang ada, terdapat beberapa ekstrakurikuler yang dapat diunggulkan, diantaranya 1. Pramuka, 2. Marching band, 3. Paskibra, dan 4. Silat. Sebagai madrasah yang ihsan, MTSN 1 Bandung mendukung para siswanya untuk memaksimalkan potensi minat dan bakat dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler dengan hasil yang sangat memuaskan, diantaranya 1. Juara 1 KSM MTS tingkat Kabupaten Bandung tahun 2022, 2. Jambore Nasional tahun 2022, dan 3. Juara 1 Silat tingkat Nasional tahun 2022. Kesan yang saya rasakan selama bersekolah di madrasah ini secara umum cukup menyenangkan. Berbagai pengalaman berharga, baik suka maupun duka, saya dapatkan. Mendapatkan banyak teman dan peningkatan prestasi yang saya raih menjadi suatu hal yang tidak akan pernah saya lupakan. Selain itu, dari segi keagamaan, saya mendapatkan pembiasaan dan pembimbingan yang lambat laun membentuk karakter religius saya. MTS Negeri 1 Bandung, berilmu, maju, menuju madrasah unggul.